Nah, ini pawang dalam mobil sama Ahmad Nasuha. Barang-barang ada di atas semua, teman. Oke, panjang perjalanan hujan, teman, ya, lebat. Makan di bawah pohon yang rindang karena yang paling bergairah. Apa ya pula joknya ya? Porsi. Nah, ini Bang Soniman mau menuju tempat makan. Mulai dari terpal gitu di dalam sini karena pakai mobil yang tidak pakai atap belakang ya. Wah, berkucung-kucung namanya ini ya. Hujan sepanjang jalan tadi. Nah, cuman pendek yang panas. Ini hujan perjalanannya di sini mana masuk hutan keluar hutan. Asik. Oke. Mantap. Wow. Desu. Sampai kita teman ke lokasi ya. Nah, ini pawang dalam mobil sama Ahmad Nasuha. Barang-barang ada di atas semua teman. Oke. Sampai kita ke spot yang kita impikan tentunya, yang kita idamkan, ingin memancing. Asik. Teluk Tapang. Let's go. Nah, itu kawan-kawan kita semua di atas berjalan teman ya, karena jalannya licin, takut tergelicik jatuh dari mobil. Oke. Kita langsung saja menuju ke bawah. Kita sudah hampir mendekati pantainya. Tuh, sana. Mantap. Gunung. Alhamdulillah, inilah tempatnya sahabat semua ya. Kita sudah sampai, di sini ada pondok juga nampaknya, tempat beristirahat. Ya, asik. Jadi kemungkinan kalau sudah seperti ini, kalau tidak nanti kita bisa memasang apa tenda, kita bisa berteduh di sini. Bisa beristirahat di sini kan. Menumpang. Mantap ya. Ini mamak kita ya, Haji Baitan Petualang juga ikut. Alhamdulillah, selamat. Mantap, sampai tujuan di sana. Ada Pawang dan juga Aslam Petualang. Ada Aman Petualang juga, atau Pising Sumatera ya. Ada juga Rapsa Petualang. Dan juga anaknya mamak kita, Sumatera Adventure, Ahmad Nasuha. Bergoyang-goyang ya. Sopirnya tadi dia goyang. Nah, ini supir kita, supir handal. Let's go, kita beristirahat dulu sejenak teman untuk merasakan getaran jiwa. Oke. Di sini telah tercium aroma-aromanya tentunya. Oke, Pawang. Kita angkat ke bawah, kita angkat. Kita angkat ke bawah ya. Wih, mantap. Kita kasih apa? Dikasih atap ya. Kasih atap terpal. Oke, Bang Sam, Petualang. Mantap ya. Mantap betul, Om. Puas juga spotnya ya. Alhamdulillah. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tinggal lagi kita mau melihat ikannya bagaimana potensi ikannya di sini ya. Oke. Mari sahabat semua, kita gaskan saja. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Cuaca benar-benar ekstrim sahabat semua ya. Hujannya lebat lagi. Itu pawang yang berdiri di ujung sana. Nah, itu pawang mancing teman. Pakai mantel nampaknya ya. Jadi kita tidak bisa bawa kamera untuk merekam sana, basah. Wah, ada dapat? Belum ada dapat? Ada. Hujan lagi ya. Lebat teman hujannya. Wah, sangat luar biasa sekali nampaknya ini perjuangan kita
Untuk kesempatan kali ini hujannya menggelebu, mantap lebat. Ya, yeah, let's go. Sudah sore sahabat semua ya. Alhamdulillah sore. Tapi masih hujan juga bang ya. Hujan sikit-sikit. Masih gerimis. Itu pawang di sana mancing lagi entah mana. Masih belum ada dapat ya. Masih zong. Belum ada dapat kita apa ikan. Payah nampaknya karena cuaca buruk ini ya mak ya. Payah, susah sekali. Susah sekali. Ini sudah menggeletak kita semua, dingin. Kenapa menggeletak? Menggeletak. Ya, ini kain basah basah semua ini teman ya. Untunglah ada kain kering yang kita sembunyikan tentunya. Oke, kita lanjutkan saja nanti malam teman ya. Itu mana teman tadi yang di situ? Sudah malam sahabat semua ya. Jadi malam. Kita sama pawang memancing tadi. Tidak ada dapat. Mulai dari hampir sekudung hari ini. Jauh ke sana. Ada 3 kilo. Payah ikannya pawang ya. Dekat lampu sana itu kita mancing tadi. Dekat lampu sana pawang. Ya, yang terang sana. Nah, betis saya. Betis pawang sudah berkerut-kerut ya. Sudah keras. Sayang sekali teman ya. Tapi sayang tidak ada dapat. Tidak ada dapat kita. Ini cuma ada ikan kecil tadi pawang ya. Ada. Mana tadi? Oh ini pawang dalam apa pawang? Mana? Ini. Dalam dalam piber. Dapat pancing yang tadi kan? Ada yang kecil. Ini dia kerapu ada nih, ada kerapu. Nah itu umpan itu. Salah untuk apa ikannya? Itu ada umpan juga. Baru sedikit dapat ikan teman. Ada ini pakai ini pak, kita pakai ikan juga. Ini enak ini bisa ini? Bisa itu. Jelas nih ha. Enggak sah ini. Enggak sah. Kepiting apa itu umpan? Ah itu baru oke itu. Baru oke. Baru oke itu. Oke. Mantap, inilah suasana malamnya teman ya. Kawan semua pada pergi mancing. Tapi tadi berjumpa belum ada yang mendapat. Sayang sekali. Untuk malam ini nampaknya rezeki kita kurang bersahabat ya. Sahabat semua, ini Ajo Beton sudah pulang ya dari berpetualangnya bersama Fauzan. Ini Fauzan kemenakannya pawang nih teman ya. Kemenakan kontan atau dibilang juga pamannya lah, paman mama ya, kemenakan. Apa lagi namanya? Habis ya tulang ya. Itu Dimas, adik itu kita ya. Dimas. Ini anak Ajo Beton ini, Weldy ya. Mereka tadi berpetualang. Ini dapat mereka teman. Seru sekali, ada ikan pari. Pari lalat namanya tempat kami. Ada juga jumpu. Ada juga udang lobster ya. Ini tadi digigitnya kaki Weldy menangkap ini. Terketeteh ya. Ada juga berenang. Banyak teman jenis ikannya ya. Jadi ada todak. Ini dia. Todak. Ini satu pasukan lagi belum ngumpul teman ya. Kali ini kita campingnya sangat ramai, luar biasa sekali, asik. Let's go. Makan kita dulu sahabat semua ya. Makannya begini aja dulu teman ya. Karena belum sempat kita untuk berpesta ya. Ini ikan gerapu yang kita bakar. Itu ada mie instannya, kuah cabe ya. Kita makannya begini aja semua. Tidak sempat untuk makan seperti kendurinya ya. Ini Fauzan lagi makan juga ya. Nah, di sini kawan-kawan kita yang lain lagi mempersiang ikan untuk mau dibakar. Saya jadi, yang bakar ini. Bakar udang ya? Iya. Itu ikan pari di operasi kan? Enak ini. Oke, begini aja dulu teman-teman. Baiklah untuk malam ini karena cuacanya kurang mendukung teman ekstrem. Ini sampai saat sini masih gerimis ya. Belum teduh-teduh. Mantap pawang. Mantap. Lesuh ya. Untunglah kita berjumpa sawung ini teman-teman. Pondok di sini kena dirikan. Mudah-mudahan dapat pahala orang punyanya ya. Karena menempatkan di sini banyak yang bermanfaat. Yang memanfaatkannya maksud kami ya. Oke. Asik sekali ya. Itu bakar lagi ikannya. Seperti ini aja teman ya. Berselepong namanya ini. Berselepong. Besok mudah-mudahan kita dapat ikan nanti. Baru besok kita makan seperti biasa. Makan kenduri. Oke pawang. Oke. Cucuk kepalanya pawang. Cantik daging pawang. Putih ya. Putih.
Mantapnya. Sodok pawang. Orang gimana? Sama. Hey. Abang Islam kita memperbaiki apa ya pula jobnya ya, porsinya ini. Ambil tugas masing-masing. Ambil pula tugas masing-masing. Karena malam ini kita belum sempat untuk berkendurinya ya. Ala kadarnya saja. Ala kadarnya saja. Karena semua serba basah, semua serba berair. Oke, mantap, lanjut, let's go. Begini aja dulu sahabat semua ya, apa-apa. Karena rezeki itu bukan kita yang mengatur, kita hanya berusaha ya. Jadi dapat baru sedikit, belum bisa kita menggulai. Jadi kita bakar aja mana yang cukup, berbagi sepotong seorang. Nah, ini Bang Aslam sudah mulai mengambil nasinya pula. Nah, ini dibakarnya pula ini. Nah, ada pula kawan dan nanti ini sepotong seorang pula ya. Kalau dia mau kasih. Kalau besok barulah mungkin bisa kita berdamai ya. Ini nyantai sambil makan roti ya, Chan ya. Makan roti, makan snack. Itu abang kita tertidur capek tadi karena mengapa? Hilir mudik. Memantau tempat. Oke, let's go. Ini satu putaran lagi teman ya. Panggang pari. Pari yang tadi dipanggang. Tambah arangnya, pakai arang. Asik. Makan asik kita dulu ya. Itu bergelombang semua. Mantap. Selamat pagi sahabat semua. Sudah pagi, sudah terbangun kita. Masih ada yang tergolek lagi ya di sini nampaknya. Inilah modelnya. Di sana kawan-kawan kita sudah mulai bergerak beraktivitas membersihkan ikan. Mau dimasak lagi sahabat semua untuk makanan pagi kita hari ini ya. Alhamdulillah dapat rezeki kita di malam dikirim para nelayan. Ini sudah kita bakar tungkunya lagi sahabat semua. Mau menggulai. Mau menggulai kita untuk santapan pagi. Nasinya sudah pada batang, sudah matang. Oke. Sudah matang nasinya Bang Aslam ya. Iya. Sudah matang. Pawang lagi tertukik di ujung batu sana teman ya. Memancing. Berangkat tadi pagi pukul 3. Sampai sekarang belum pulang. Entah ditarik hiu, entah ditarik todak. Tapi belum ada katanya dapat ikan. Sudah ditelepon tadi. Belum ada dapat ikan katanya. Enggak usah kemari katanya ya. Ya, di sini kita mempersiapkan dulu untuk makanan pagi ini. Makan pagi ya. Menggulai ikan yang dapat jaring teman kita semalam. Karena keadaan mancingnya kurang oke sahabat semua. Mungkin itu disebabkan cuaca juga ya. Dan rezeki. Jadi tidak seiring rezeki dengan cuaca. Rezeki kurang baik ya bang. Iya, nanti kita coba lagi om ya. Nanti coba lagi lah. Coba lagi. Pasti. Ini cuaca nampak sangat cerah ya, indah ya. Iya, indah. Bermatahari. Iya. Bersemi-semi. Oke. Kita coba lagi nanti mancing. Mantap. Let's go. Alhamdulillah sahabat semua. Walaupun kita tidak dapat ikannya, keindahannya sungguh luar biasa. Wow. Mantap sekali. Alhamdulillah. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini menu santapan kita untuk pagi ini sahabat semua ya. Gulai ikan sama kepiting bercampur. Ini untuk kita santap pagi ini. Oke, kita lanjut. Ini makan kita dulu sahabat semua ya. Ini kawan-kawan kita ini
baru terbangun nampaknya. Ini kita sudah para makan di sini rame-rame untuk menikmati hasil buruan kita semalam. Oke. Nah, di sini kita makannya berkelompok-kelompok aja sahabat semua ya. Karena tempatnya itu kurang mengizinkan untuk beramai-ramai ya. Kita makannya begini aja, yang penting asik. Asik. Mantap. Nah, di sini satu toboh pula sahabat semua ya. Makan di bawah pohon yang rindang. Nah, ini Bang Irfan kita juga ikut ya. Mantap sini ya, menikmati hidangan makan pagi kita. Di bawahnya ada ombak ya. Makan ya. Yes, mantap sahabat semua. Inilah suasana yang paling bergairah. Bikin candu kita terbebas ya. Hehe. Lihatlah sahabat semua ya, para menikmati semua hidangan yang sudah tersaji. Ada juga Bang Alek ya. Hadir. Bang Alek. Ini Bang Soniman. Hajar. Oke sahabat semua ya, kita makan bareng dulu. Pawangnya masih di jalan mau menuju tempat makan. Nanti datang itu pawang. Makan bareng pula kita lagi. Oke, mantap, lanjut. Let's go. Gimana yang pedasnya ya? Mencetak. Abah Ronald, berkenyang ya? Oh, berkenyang. Kenapa dibilang orang ini pedas gulanya itu? Karena cabenya. Enggak ada cabenya itu nyampe. Pedasnya karena cabai, bukan karena gula. Kayak anak-anak kecil ya Bang Ronald? Iya. Enggak tahan cabai ya? Tahan cabai. Aduh. Alhamdulillah selesai kita makan sahabat semua. Bagi yang sudah selesai merokok-rokok santai, yang belum lanjut lagi Gia. Ya. Bertambuh lagi. Oh iya, itu pawang masih bertambuh di sana. Kita nyantai sini, ramai sekali kita sahabat semua untuk hari ini ya, luar biasa sekali. Gacor ya. Gacor. Wow. Asik sekali. Kita merokok-rokok di sini teman ya. Menyaksikan angin-angin sepoi. Woi, mantap ya. Oke, losuh. Losuh pagi. Stinky ya, stinky. Abang stinky kita. Asik. Ini Abang Boy ya. Abang Boy. Lihatlah wajah teman. Menyeramkan ya. Oke, kita nikmati dulu teman ya. Angin-angin yang berhembus dari laut ke darat. Supaya let's go. Ya, di sini siangnya kita mancing teman ya. Ramai-ramai menyisiri tepi karang. Jauh pondok kita di sana teman. Di ujung belok sana ya. Sini para kita mancing semua, semoga ada dapat ya. Wah, nampaknya joran kita ini belum ada strike. Nih, pakai umpan hidup tadi. Situ ada juga kawan kita ya. Sekelompok lagi mancing. Wow, alam yang sangat indah. Lautan yang begitu luas. Let's go. Oke sahabat semua, ini kita sudah mau balik lagi ya. Ini kita sudah naik mobil semua. Ini lahannya baru diperbaiki apa, pembuatan jalan. Tempat kita spot mancingnya pembuatan jalan. Oke,
sobat semua, mohon maaf kesalahan kekurangan dalam video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.